Bertepatan dengan Ramadan, Polres Empat Lawang membagikan takjil atau makanan berbuka gratis untuk warga. Bagi-bagi takjil ini dipusatkan di Simpang 3 Tugu Rumah Dinas Bupati Empat Lawang. Takjil dibagikan pada warga yang melintas atau pengendara kendaraan. Sambil membagikan takjil, polisi juga mensosialisasikan agar warga tetap tertib dalam berlalu lintas. Ini adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun Bhayangkara yang ke-72. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang berkaitan dengan bulan Ramadan, kemudian kegiatan berkaitan dengan kegiatan umum, contohnya ada perlombaan-perlombaan, nanti perlombaan bulu tangkis, perlombaan catur, kemudian perlombaan basket. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian dari hari ulang tahun Bhayangkara ke-72. Faisal Agustiawan, Kompas TV, Empat Lawang, Sumatera Selatan.